Halo guys, kembali lagi bersama saya Popa Pro Gaming. Kali ini saya akan bermain kembali game Need for Speed The Run ya. Kita sudah menyelesaikan yang apa tuh yang Costa Rush ya waktu itu ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali National Park. Oke. Kita lihat apa-apa ya. Ada 5 juga kayaknya yang challenge-nya gambarnya map ini itu 5 semua kayak saya nggak cek. Oke, pertama Mountain Man Offroad Mayhem Fort Challenge Tioga Run King of the Road Raja Jalanan. Oke, kita Mountain Man dulu pakai mobil apa. Oke, kita lihat dulu mobil apa nih. Gua ada Supra, kayak Supra ya. Body kit pertama, body kit kedua, body kit ketiga. Nah, ini keren. Oke, kita lihat ya teman-teman, Widi pada naga dan keren lo skin. Apa ya? Ini ular, ini naga. Kuning apa merah? Kuning aja lah. Oke teman-teman, di sini kita akan menggunakan mobil Toyota Supra. Wih apa tuh? Ini depan ini masih stop ya, body kit masih terlalu simple, polos. Misi bambang ngeri orang di body kit. Ini musiknya udah saya matiin guys ya, karena yang waktu itu copyright yang channel ke-8 yang sebelumnya nggak aman, yang doran-doran sebelumnya seperti doran sebelumnya aman, tapi yang ke-8 udah nggak aman, jadi saya matiin aja musik pada copyright semua gitu lah. Susah bukan kelas. Susah pak nyalipnya, susah. Come on, ikan duit Supra, kamu ngerti Mobile Legend pasti bisa. The Real Legend, aduh di bawah. Oke, come on. Ke jalan pintas. Kalau pakai jalan ini pasti menang. Pakai shortcut. Aduh, asapnya bro. Dikendalikan woi. Perasaan asap nggak segini deh. Berlebihan asap. Efek asap. Nutupi pemandangan. Waduh, untung ada pagar. Tinggal langsung jatuh. Menang depan refinish. Musuh tidak terlihat dah. Tidak terdeteksi. Kemungkinan kita menang tinggi teman-teman. Pak silver. Yo, ikan menang. Oke, habis ini pakai mobil apa lagi? Hmm,
Ki lanjut Ki dan main udah sekarang offroad main hand. Offroad main hand tapi nggak ada mobil offroad rally. Tiga ya, cuma tiga. Pakai apa ya? Lihat Nissan. Lihat dulu ya, bagus gak body? Kalau bagus pakai ini aja. Nissan GT-R bagus, mantap sih. Coba Subaru, karena kalau mobil rally lebih ke Subaru guys. Atau Lancer Revolution X ini. Kita lihat aja. Oke, ini body kit pertama, body kit kedua, body kit ketiga. Keren sih. Bingung saya. Keren-keren semua. Apa ya, Nissan aja lah. Nissan GT-R body kit kedua. Lama amat dah mobil. Oke, warna merah, biru, biru, orange, putih. Jepang kalau karena ini memang mobil Jepang sih, buatan Jepang. Putihnya silau ya, terlalu putih. Apa ya? Aja deh putih. Jadi rally, kita sebut ada rally ya teman-teman, bukan mobil offroad nih soalnya, mobil rally semua. Is ngeri dia bro. Isi bahaya. Saya nggak tahu pernah apa nggak jalan history, kayaknya belum deh. Belum pernah jalan. Minggir bro, kasih jalan dong, kasih jalan. Yuk makasih, yuk makasih. Ini stiknya getar-getar ya teman-teman kalau jalanannya di tanah. Lu getar. Boleh kencang kali, bahaya. Bisa nyebur ke sungai. Awas, awas. Aduh. Ini sengaja apa tuh menghalangi ya. Habis apa tuh, habis apa bilang, habis motong kan, langsung berdiri depan tuh, langsung depan mobil saya. Niatnya jahat tuh saya. Ini pakai lewat dalam pintas saja teman-teman. Pintas saya lewati pakai mobil Supra. Dua Supra, Israel Supra. Come on. You can do it baby. You can do it Supra. Supra. Supra, Supra. Supra lagi. Nissan GT-R. Salah. Jumpa sama mereka. Iya. Kok Supra Nissan GT-R yang jadul gitu. Lah Supra. Oke. Kita menang lagi. Belum dapat gold.
gue mahal. Perfect Alan. Oke. Oke, sekarang for challenge. Kita lihat ya. Oh, Ford Challenge ini kayaknya pakai mobil Ford semua. Kok mobil Ford? Kayaknya ya. Ya kan betul. Saya Ford Mustang belum pakai. GTR belum. Ini apa nama? Tulisannya kayak GTR sih. Yang di bawah tulisan Mustang. Tapi bukan GTR. RTR. Mustang, kalau ini Mustang juga. Yang mana ya? Kalau ini agak ceper. Coba lihat yang ini. Body kit pertama. Body kit kedua. Body kit ketiga. Coba yang satu lagi. Apa lebih bagus itu kan? Antara dua. Ya, lebih bagus yang tadi. Kayak yang tadi aja dah. Oke. Kita lihat ya, warna biru, warna hijau, warna merah, warna oranye, hitam, abu-abu, silver, ini abu-abu kan, ini silver, yang betul mana, enggak banyak sih, hijau, apa ya, biru aja deh. Oh ini waktu. Kirain Ford Challenge itu apa? Balapan sama mobil sport. Mobil Ford yang lain rupanya bukan. Waktu lah. Ini wingnya kecil amat dah. Jelek amat wingnya. Terlalu kecil. Masih bagus yang. Aduh. Si bagus yang kedua ring, sedikit kedua. Waduh, udah melambat mobil. Hati-hati rame amat trafik nyambung. Tumben rame di pegunungan. Kalau itu bisa dimaklumi di pegunungan rame. Susah bre. Susah. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Susah, susah. Aduh, hati-hati. Bener-bener hati. Mobil ini harus banyak-banyak ngerem guys. Game. What? Udah tuk-tuk. Apa? Kasih disuruh. Aduh, hampir ketabrak bos. Aduh gimana? Aduh, kalau waktu kurang semangat tuh, kurang seru waktu. Hip, 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 jangan masuk ke jurang dong. Masa udah nyerah aja. Buset, itu nggak langsung motong. Kalau nggak ditabrak bos. Come on, you can do it for Mustang 2012 ya kalau nggak salah.
Apa nggak lewat jalan pintas? Aduh, 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 aduh. Gil Pak D. Saya mau lewat Pak D. Super dong. Aduh. 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 Dudu susah amat Pak. Hati-hati. Ah, gak nampak. Come on. Susah. Soalnya gak apa-apa, banyak traffic, banyak mobil. Tangannya itu. Kalau Forza ada ku, gak masalah, gak hancur. Kalau ini nabrak hancur, kalau kencang. Oke, continue ya. Sekarang Tioga Run, maksudnya apa? I don't know. Pakai ini aja dah, karena Mas yang udah. Pakai dok challenger. Body kit pertama oke, body kit kedua oke, body kit ketiga wingnya mirip kali sama ini apa tuh King Dinoco yang di film The Card wingnya itu. Apa ya? Warna apa nih? Hijau. Kasih gue. Jauh-jauh. Yuk, ikan jalanan yang paling sulit menurut saya. Kenapa? Karena turun gunung ini beloknya susah. Beneran, gak tipu. Kalau ngerem harus benar-benar. Kalau nggak jatuh ke jurang. Apa ngeri, Pak? Kalau mobilnya bisa hancur nanti, kalau mobilnya kayak ada kru, kayak Forza itu biasa aja sih. Kok saya? Karena nggak akan hancur mungkin. Jadi kita lewat jalan ini. Ini jalan yang wajib bagi player ya. Oh, ini. Artinya harus hati-hati. Minggir bro, kamu harus mengalah dengan abangmu. Yeah, jauh amat tuh yang dua itu. Apa-apaan itu? Jauh amat pak. Gokil. Ada yang hampir jatuh enggak tuh. Ya lebar kali. Jauh amat ulu. Nampaklah kalah ini. Karena jalanannya emang kesel lindah. Enggak cocok. Aduh. Kalah speed. Hati-hati.
ini dah mulai astagfirullah. Lihat dong. Ah, punya mata enggak sih? Astagfirullah. Astagfirullah, barbar sekali. Punya mata mereka. Tabrak aja, gue balas. Was. Minggir. Minggir. Harus melewati jalan pintas. Shortcut is the real. Kita lihat shortcut. Mereka gak akan lewat sih. Aduh, aduh. Mundurnya susah amat. Kita lewat shortcut ya. Harus hati-hati sih lewat. Udah nyangkut, bahaya soal. Oke, number one. Akhirnya ya, kita menyusul. Mereka tetap lewat sih itu, tapi tergantung mereka mau apa enggak lewat sih. Karena jalurnya berbahaya. Padahal miss checkpoint. Mantap. Oke, dapat silver ya. Silver. Cocok. Oke, kita dapat silver, continue, tinggal satu lagi ya. Oke, tinggal King of the Road, jalan raja jalanan. Wow, kita pakai modern signature edition. Mantap, gas. Kita pakai lama. Yuk, ikan. Black Bow 59. Apa maksud? BL 59. Ini lawannya hypercar semua. Misi om gak dikasih. Kita lewat jalan pintas. Yee, berhasil. Kita lewat jalan pintas. Ini level juga. Kumon. Enak bedah handling mobil, tapi kurang pakem. Beneran dah, kalau kencang turun. Iya, handlingnya enak sih. Aduh, efeknya ini efek becek jalanan kah? Kok gini amat? Nutupi pemandangan asem, nggak nampak. Ini ada Aston Martin sama Bagani ya belakang kita. Astagfirullah. Aduh. Iya, mobil saya ada rusak teman-teman, gara-gara tertabrak crash. Oke, hop, mantul. Apa yang si body-body? Awas, minggir lo. Body-body, enak aja. Aduh. Iya.
Leren dilawan, ya kan? Leren nih, bos. Leren apa lupa? Pokoknya sama Leren. Ip. Dapat apa? Dapat gol. Dapat gol ya. Mantul. Continue. Ini sudah selesai videonya, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe. Okay? See you next time in the next video. Bye.